Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arya Solusindo. Pada kesempatan ini saya menghadirkan satu unit mobil bekas, yaitu Mercedes S350 dengan tahun pembuatan 2009. Nah, sebelum saya lanjutkan video, barangkali ada mobil bekas Anda yang ingin Anda jual, baik Anda mau nitipkan, mau nitip di saya jual, ataupun mau jual langsung juga bisa ya. Nah, nanti untuk segala tipe tidak ada masalahnya, Anda kasih tahu terlebih dahulu bagaimana kondisinya dan juga harga yang ingin Anda jual. Tapi lebih baik menyesuaikan pasaran saja ya, pasaran angkatan kita untuk didagang kembali. Mau tipe apa saja tidak ada masalah. Nah, kita lanjutkan kembali bagaimana kondisi ini mobil. Untuk kondisi masih sangat istimewa ya. Walaupun tahun 2009 ini kondisinya coba Anda perhatikan sendiri, dari segi lampu aja belum terlalu menguning, hanya sedikit saja. Ya bisa dikatakan masih oke lah ini ya. Tinggal dipoles lampu sedikit lagi pasti kinclongnya seperti semula. Untuk kap mesinnya juga masih sangat bagus. Semua masih bisa dikatakan ini rawatan lah ya. Ini untuk grillnya, untuk nopolnya AD. Kita lanjut di bagian kiri saja dulu. Untuk velgnya juga velg orisinil. Sun body sebelah kiri semua masih aman ya, tidak ada baret pun ya, kalaupun ada cuma baret sedikit seperti ini. Ini untuk pelek belakang. Untuk ringnya sendiri dia menggunakan ring 17 dimensi ban 235/55, ukuran bannya agak tebal ya, jadi membuat mobil ini memang berasa sekali masih nyaman. Ini lampunya masih oke. Ini bagian belakang S350 ya, bukan S300. Ini untuk lampu bagian kanan belakang. Untuk knalpot dia emang gak kelihatan ya, ada di dua sisi, sisi kiri dan juga sisi kanan, tapi dia adanya di bawah ya. Sekarang ada di bagian kanan mobil. Untuk urusan body, kualitasnya masih begitu terawat ya. Sampai di apa namanya, list kerumannya juga masih aman semuanya. Dia sudah menggunakan sunroof ya untuk S350. Bahkan kalau S300 juga ada yang menggunakan sunroof, ada yang belum. Tapi kalau untuk S350 pasti sudah menggunakan sunroof. Bannya juga masih tebal sekali ya, ban monumentalnya masih layak lah, ini masih 70%-an. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interior dari S350 ini dengan tahun pembuatan 2009. Nah, untuk door trim ya semua masih oke. Ini pengaturan memory seat-nya juga lengkap ya, electric seat. Dan juga ada heaternya. Ya, warnanya coklatnya lebih agak muda ya, bukan coklat sadeltan, tapi coklatnya seperti apa ya istilahnya, ini dia sih coklatnya agak muda, bukan beige tapi coklat kemudaan. Untuk kualitas interior masih sangat terpelihara dengan baik ya, tidak ada yang robek sedikit pun, ada TV juga di headrest. Di sini juga terdapat ya, ini bisa buat ya kelengkapan dari S350, udah lumayan komplit lah pastinya. Untuk sebuah Mercy S-Class ini dia, untuk door trim di sebelah kanan sopir atau di tempatnya di bagian depan ya. Peran central lock semua, electric seat semua ini dijamin masih berfungsi dengan baik, memori ada heaternya juga. Jarak tempuh 18.200 mil, cukup sedikit, nggak sama apa, sekitar 30.000 kilo. Untuk jok kulitnya juga masih begitu bagus ya, tidak ada yang pecah sesuai dengan jarak tempuhnya. Minim sekali ya. Untuk mesinnya juga masih sangat oke. Semua masih menarik sekali ini. Ada juga apa namanya, sport chrononya. Oke, ini dual trim di sebelah kiri juga masih aman, semuanya masih enak sekali dilihatnya ya. Benar-benar rawatan ini, plafonnya juga oke, tidak ada problem. Ini
juga masih oke. Waduh, lampunya di mana ya, lupa sih. Saya rasa cukup ya untuk memperlihatkan interior dari S350 dengan tahun pembuatan 2009. Ini kualitas tirnya, panelnya juga masih bagus, tombol-tombolnya dijamin berfungsi ya, tidak ada permasalahan. Transmisinya otomatik, start engine di sebelah kanan ini ya. Nah, ini juga vacuum door ya pastinya, jadi tidak perlu dipanting. Ini ada vacuum door ya. Oke. Nah, demikian review singkat saya untuk Mercedes S350 dengan tahun pembuatan 2009. Ini dibanderol di harga 375 juta rupiah. Barangkali Anda minat, bisa hubungi saya langsung di nomor handphone 0811 938588. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kembali video dari Aries Solusindo.